Assalamualaikum. Tolong Papa tanam. Tanam? Tanam tomato dan kentang. Bila kita tanam pokok, InsyaAllah, kita akan dapat hasil. Bolehlah kita makan. Wah, nak tolong? Ha, jom. Eh, Papa bawa apa tu? Dalam ni ada anak pokok, tomato dan kentang. Oh. Kenapa anak pokok kentang nampak lain? Cara kentang tumbuh berbeza daripada tomato. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan untuk kita. Wah, hebatnya! Okey, siapa nak tanam dulu? Hana, Hana. Hana nak tanam tomato. Omar nak tanam kentang. Mari tanam. Mari tanam. Siram air. Siram air. Letak baja. Letak baja. Dah selesai. Dah selesai. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Kita kena jaga pokok elok-elok. Barulah pokok tumbuh dengan sihat. Oh, kita dah macam dah tumbuh. Lama lagi. Oh. Ha, jom ambil gambar. Sebulan kemudian. Minum banyak-banyak pokok. Iya. Oops. Wah, bagus anak-anak Papa jaga tanaman. Eh? Kenapa Papa? Tengok tu. Siput pun ada. Kita kena buang ni. Nanti pokok kena makan. Jom. Okey. Dua bulan kemudian. Eh, Abang Omar, tengok ni. Wah, ada bunga lah. Ah, lepas berbunga, buah akan mula tumbuh. Wah! Wah! Banyaknya! Tengok, pokok kentang Abang Omar. Nanti bolehlah kita makan sama-sama. Omar, Hana. Jom siram pokok. Okey. Papa, kenapa kentang tak tumbuh lagi? Sabar ya. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan. Ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuh lambat. Okey. Omar jaga sampai dapat kentang. Ha, macam itulah anak Papa. Pandai Hana jaga pokok tomato. Papa, pokok Oma tak ada kentang pun. Ha? Oma jaga elok-elok. Tapi pokok kentang mati juga. Mati? Tengok ni, daun dah kuning. Itu tandanya kita dah boleh kutip kentang. Tapi tak ada kentang pun. Kentang tumbuh dalam tanah. Dalam tanah? Thank you.
satu je. Kejap ya. Jom kita kutip kentang lagi. Tarik pokok, tarik pokok. Goncang pokok, goncang pokok. Kutip kentang, kutip kentang. Wah banyaknya, wah banyaknya. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Wah banyaknya. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih kepada Allah. Atas rezeki yang diberi, yang diberi. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Nyam 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 nyam. Sedapnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Allah ciptakan banyak tumbuhan untuk kita. Tomato tumbuh atas tanah. Kita boleh tumbuh dalam tanah. Assalamualaikum. Kami sayang mama papa. Wah. Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang semua. Oh oh oh, Uma dan Hana bermain bersama. Bayangkan. Wah, hebatnya. Alhamdulillah. Gembira sama-sama. Wah, rumah pokok. Aha, Kapten Oma, tengok tu. Ada pulau. Itu bukan pulau. Ha? Itu sotong raksasa. Perlukan bantuan. Wah, main apa ni? Mama, Papa. Ahar, Omar dan Hana tengah main lanun-lanun. Tengok kapal lanun ni, hebat. Ha, apa kata kita buat rumah pokok? Rumah pokok? Rumah pokok bentuk kapal lanun. Wah! Ahoy! Omar nak ada teropong. Boleh tengok pulau. Boleh tengok bintang malam-malam. Hana nak bawa kapal. Arr, baik, Kapten. Omar nak letak bendera besar. Hana pun, Hana pun. Hebatnya! Jom buat rumah pokok. Sayang Omar Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sikit lagi. Siap. Siap. Hana, jom tunjuk kat mama papa. Baik, Kapten. Mama, Papa. Iya. Baik-baik lari tu. Aduh. Mama, Papa, tengok ni. Wah, cantik bendera. Rumah pokok pun dah nak siap. Yeay. Wah. Ha? Alamak. Ha? Eh, rumah pokok. Eh, hujan. Jom-jom, masuk dalam. Omar nak main lanun-lanun kat rumah pokok. Hana pun. Ha. Kami sayang Omar Hana
selamanya. Kami sayang Omar Hana sentiasa. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Wow! Hebat ya, Mama Poko! Terima kasih, Mama Papa! Papa! Papa demam sikit je ni. Achoo! Alhamdulillah. Ya Allah sayangi Mama Papa selamanya. Terima kasih sayang kami sentiasa. Oma, Hana, pergilah main dulu. Tak nak. Kapten Oma dan Hana nak main dengan Mama Papa. Oma Hana, tunggu Papa bangun. Nak main sama-sama? Papa! Omar, Hana, Papa dah sihat. Jom kita main. Yeay! Ya! Jangan risau. Kami sedia membantu. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Aha! Allahumma fili zunubi wali wali daya warhamuma kama rabbayani saghira. Sayangilah kami semua selamanya. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita kena selalu doakan ibu bapa kita. Minta Allah sayang mereka sampai ke syurga. Jadi, jom doa untuk ibu bapa. Alhamdulillah. Komander Omar, sedia untuk ke destinasi seterusnya. Jom pergi. Baik, hidupkan sistem autopilot untuk ke destinasi. Baik. Tapi Komander Omar, kita nak pergi mana? InsyaAllah, malam ni kita nak ke bandar. Tengok pertunjukan bunga api. Bunga api? Bunga api cantik tau. Ada macam-macam bentuk. Warna-warni. Langit malam jadi terang. Wah, cantiknya. Kita telah bersedia. Jom pergi. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Suka bunga api. Suka jadi berwarna-warni. Rangi-rangi langit malam. Menikmati keindahan alam. Luangkan masa bersama. Mesti Omar Hana gembira. Kesesakan lalu lintas di hadapan. Kita dah sampai ke? Belum lagi. Jalan sesak. Tak apa. Papa tahu jalan pintas. Cari jalan semula. InsyaAllah. Kejap lagi kita sampai, ya? Dalam 100 meter, belok kanan. Papa kan sudah berjanji, serta ucapkan insyaAllah. Perlu usaha tepati, janji yang telah diberi tadi. Papa sedang berusaha, cari jalan lain segera. Belok kanan. Belok kanan. Alamak. Kita dah sampai ke? Dah sampai.
Belum lagi. Jalan ni tutup pula. Alah. Macam mana ni? Hana nak tengok bunga api. Tak apa. Papa cuba jalan lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cari jalan semula. Lokasi tidak ditemui. Cari jalan semula. Bila nak sampai? Ha? InsyaAllah, kejap lagi kita sampai ya. Bila dalam kesusahan, doa agar Allah mudahkan. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamimni mendarat ni. Ma? Innalillah, pancitlah pula. Semua okey ke? Kenapa berhenti? Sabar ya sayang, tayar pancit. Kejap ya, papa ganti tayar dulu. Saya tak sempat je ni. Alah, Hana nak tengok bunga api. Mama papa nak sangat bawa Umar dan Hana tengok bunga api. Tapi, kita hanya mampu merancang dan berusaha. Selebihnya, Allah yang tentukan. Ketentuan Allah lebih indah dari yang kita bayangkan. Ingat lagi tak apa yang Ustaz suruh bawa hari tu? Ingat! Barang mengemas! Bagus! Tak lama lagi bulan puasa. Jadi, hari ini kita akan bersihkan masjid. Tahu tak, bila kita rajin bersihkan masjid, Allah akan hadiahkan kita mahligai di syurga nanti. Mahligai? Mahligai itu istana yang sangat besar. Ustaz, Ustaz, dekat mahligai itu ada kucing tak? Kapal terbang ada tak? Roket ada tak? Jeruk, dinosaur, ada air terjun? Semua ada. Kucing, kapal terbang, roket, jeruk, dinosaur, air terjun, semua yang kita suka. Wah! Ada di sana. Tapi, lagi hebat dari yang kita bayangkan. Wah! Hana nak kemas masjid sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey, kelas. Jom kemas masjid. Mahligai.
kita kemas masjid bersama. Bersama, susun-susun sapu-sapu bersama. Kenapa ni? Tolong! 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 Berhenti! Masya Allah! Allahu Akbar. Ha, lap macam ni tau. Faham tak? Faham, Ustaz. Hana nak lap sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. Okey, kelas. Jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Bersama. Lap, lap, lap. Lagi bersama. Allahu Akbar. Ups, Hana lap balik ya. Maaf, Hana tak sengaja. Tak apa, jom kemas luar masjid pula. Boleh Hana tolong Ustaz? Boleh, Hana nak kemas sampai bersih berkilat. Nanti boleh dapat mahligai. InsyaAllah. Okey kelas, jom kemas masjid. Mari kita kemas masjid bersama. Ha. Hana kutip, Hana kutip semua. Bersihkan semula ya. Hana, kenapa masam je ni? Hana asyik susahkan kawan-kawan je. Sebab Hana tak pandai kemas. Nanti Allah tak sayang, tak dapat mahligai juga. Hana. Siapa kata Allah tak sayang? Ha? Walaupun tak pandai kemas, Allah tetap sayang. Kerana Hana berusaha bersungguh-sungguh nak kemas masjid. Hana pun akan dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Betul tu? Ya ke? Baiknya Allah. Ustaz Musa, Abang Omar, jom kemas masjid. Tahniah, Ustaz bangga dengan kamu semua. Alhamdulillah. Kemas masjid sama-sama kerana Allah yang Esa. Dapat mahligai di syurga. InsyaAllah. Assalamualaikum. Tahu tak bila meriahkan masjid, Allah akan hadiahkan syurga. Jadi, jom solat berjamaah. Baca Quran. Zikir. Kemas masjid selalu. Alhamdulillah. Omar dan Hana. Orang solat hebat. Omar, Hana, jom solat. Ha? Papa, kami dah tak kaya lagi. Nak dengar cerita tak? Cerita? Nak.
Wah! Pada suatu masa dahulu, ada seorang sahabat Nabi yang hebat, sangat penyayang, pemurah dan kuat. Abu Hurairah, lelaki hebat. Abu Hurairah seorang yang hebat. Beliau rajin menunaikan solat. Wah! Kami juga nak jadi hebat. Mari kita tunaikan solat. Pada suatu masa dahulu, ada seorang pahlawan yang hebat, sangat berani, cakap dan kuat. Namanya Haula, wanita hebat. Haula seorang wanita yang hebat. Beliau rajin menunaikan solat. Kami juga nak jadi hebat. Mari kita tunaikan solat. Ha, Umar Hana nak jadi hebat tak? Nak. Jom. Kalau nak jadi orang yang hebat, orang berjaya dunia akhirat, kemaskan diri, wudu dan solat, insyaAllah jadi orang hebat. Ramai tokoh Islam yang hebat, mereka semua solat. Kami nak jadi hebat, mari tunaikan solat. Mari tunaikan solat. Allahu Akbar. Umar dan Hana, zikir tidur. Subhanallah, cantiknya langit malam ni. Alhamdulillah. Hana dah ngantuk, ya? Ha, jom baca doa dulu. Sebelum tidur, marilah baca selawat dan doa. Semoga Allah dan juga Nabi memberkati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, baca bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Baca bismika Allahumma ahya wa amun. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Baca bismika Allahumma ahya wa amun. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Umar dan Hana, seronoknya berkunjung. Tak sabarnya. Assalamualaikum, Sufi. Tiga kali je tau. Oh. Jangan intai ke dalam, tunggu sahaja. Sebentar ya semua, kami sedang siap. Mari, marilah masuk. Semua silakan duduk. Terima kasih. Mari jaga adab bila melawat. Jaga barang mereka, ianya bukanlah milik kita. Terima kasih banyak-banyak, jemput makan lagi. Alhamdulillah. Uma, Hana, jom main sama-sama. Jom!
Rendahkanlah suara, tak perlu berebut. Hormati tuan rumah, itu Sufi punya. Pinjamkanlah mainan, tak perlu berebut. Utamakan tetamu, mainlah sama-sama. Seronoknya, mari jaga adab bila melawai. Jaga barang mereka, ianya bukanlah milik kita. Wah, seronoknya bila beradab. Terima kasih banyak-banyak jemput datang. Abang Omar, jangan bagi tahu Mama, ya? Eh, siapa yang sepakkan? Mimi. Minta maaf, Mama saya yang buat. Tapi Mama Hana tak sengaja. Oh, tidak mengapa, Hana. Mama maafkan. Terima kasih beritahu. Saya yang buat. Tapi Oma Indra tak sengaja. Tidak mengapa, Indra. Saya maafkan. Terima kasih beritahu saya. Bagusnya Indra, bagusnya Nurul. Jujur sama-sama. Jujur dengan semua. Jujurlah sentiasa. Murid-murid, ini kawan cikgu, Kak Amy. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke ladang Kak Amy. Waalaikumsalam, Kak Amy. Ada banyak haiwan dekat sini. Semuanya hebat-hebat. Wah, tak sabarnya. Nak tengok tak haiwan apa yang hebat? Nak, nak. Jom ikut Kak Amy. Alhamdulillah, di atas nikmat.
Mari Papa tengok. Tak nak. Hana nak Mama juga. Eh? Hana panggil dari tadi. Mama tak dengar. Wahai Hana, Mama minta maaf. Mari sayang, mari peluk Mama. Kita belajar bersama-sama. Insya Allah, semua gembira. Berbuat baik kepada keluarga. Kejap-kejap. Tak habis lagi. Alah. Omar Hana, Papa minta maaf. Mari sayang, mari peluk Papa. Kita main bersama-sama. Yeay! InsyaAllah, semua gembira. Berbuat baik kepada keluarga. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Doa naik kenderaan. Bye. Hati-hati. Yeay, tak sabarnya. Oma, Hana, jom baca doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci ya Allah, memudahkan kami. Kami tak mampu kuasainya, daripadamu kami kembali. Tak apa, Hana okey. Nini, Hana, cepat, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Terima kasih. Lisa dah boleh masukkan semuanya ke dalam sangkar semula. Sekarang
Sekarang giliran Omar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini Omar nak perkenalkan Mimi. Yeay! Kawan-kawan tahu tak? Dulu Omar tak suka Mimi. Hah? Kenapa? Mama, mari sini. Sini, sini. Ada anak kucing. Kucing? Kucing. 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 Jom kita sama-sama jaga kucing ini. Huh? Bila kita jaga kucing, dapat pahala. Tapi Oma tak suka kucing. Tak apa, nanti mesti Oma sayang dia. Hana, jom main. Ha? Mana dinosaur Oma? Yeesh. Kenapa, Oma? Tengok ni, habis bantal Oma. Ini mesti kucing tidur sini. Oma bertanahlah. Tak nak, tak nak. Kucing tidak tahu. Betul, betul. Tengoklah bantal Oma, ada bulu kucing. Sabarlah, Oma sayang, boleh bersihkan. Maafkanlah kucing. Kucing tidak faham. Maafkanlah ia. Maafkanlah kucing. Sama-sama gembira. Ah, Oma tak nak maafkan. Hah? Ha? Oma tak nak maafkan Mimi? Aduh, aduh. Sabar, Abang Oma tak habis cerita lagi. Malam tu, Oma tak boleh tidur. Sebab ada ribut petik kuat kat luar rumah. Tak jumpa. Kucing pergi mana? 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 Oma rindu kucing. Rindu. Rindu. Mimi. Ha, nama awak Mimi. Mimi. Jadi sekarang Oma dan Mimi kawan baik. Aww.
rasa gembira bila ada kucing di rumah. Macam Abang Oma gembira bila ada Mimi. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Ha, tekan sini.